Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna li hadzihi hadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhaakirin lahum nasira. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ya hadratin nabi wa sahbah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ala ajwabi wa ajma'ina fi ardil harfati min arba'ati sahaba al-dhuhr al-usra'ani wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli al-umar al-arifin al-qadha sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli al-umar al-arifin al-qadha sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli al-umar al-arifin al-qadha sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli al-umar al-arifin al-qadha tapi ada di ngaji ilmu toriko
wis ngomong kaya kowe tapi kok ora dimiliki. Niku sing kula era marakake kula kaya niku. Boga wae ya, kula kadang-kadang tersirat kaya niku. Sehingga nek kula pandang belajar dari motor itu, niku bener. Sing dadi sebab penghalang kesangkur tetapi niku hati-hati penyelewengan bisikan dari dalam hawa ngerti tapi nyatanya susah lulur ikhlas setelah lillah kita alami sebab halus yang tutup sing anak hati ini hawa betul bisa dengar itu awak kita susah gobera baik sing kayak nekusuk nopo niku resikin hati mawon niki si angel niki pengalaman oleh kula ngomong kula belajar thariqah niku baru sadar wonten itu. Jadi upama ana wong merasa segala-galanya apa pinter apa amaliyah itu wujud ginjal. Nah mulane kula niku niati anggere mau sikap duduk gowo mulia niatnya mutola'ah lajar sawise mutola'ah supaya kula bisa memahami ruwe hakikate maring ilmu mboten sepatas dibaca tole apal tapi roe mboten nyambung. Nah, niki pengalaman tukar pikir mawon wong belajar thariqah niku. Nah, sehingga nekolo panjenengan oleh rawasaken pikir angele koyok niku wau sebab apa wangsul. Nah kita pekatus sudur juz awal yang kepengen si jenenge kalimat thayyibah niku wau ndadosaken wujud cermin kaca sing bisa nerambuka ya bisa kacaan jelas niku kacanya kudu resik gambaran kacak itu terilmu tarekat hati sebab cara nanggulkan gambaran hati itu kira-kira atau saya waktu boyok itu wesi keten arake di gambaran kira-kira dan hadis begitu juga kulo panjenengan bersih hati mengeluarkan cahaya cermin. Nah, sehingga cermin kulupan yang dikandikan lewat belajar kainan korekot itu benar-benar paham. Makin tertutup, makin betul percaya. Nah, itu sebagai pengertian supaya kulupan dengan kecuali oleh ilmu yang ikut difahami takkan, ribetnya jadi menyampai yang kue. Nah, sehingga pemahaman si koyong niku wau sing tersirat kodet tapi hati-hati men bisa buka hijab bulhesi aling-aling sing halus sehingga ilmu bisa memprediksi pinter ilmu niku walaupun ilmu niku sabudan niku boten sakit mampu boten mampu ngerasa akan hijab sing halus. Kula ngomong niku sering kula singgung muridnya si Hasan Basri. Niku aku Ahmad alim niku ribuan malah setengah riwayat muridnya iso mabur apa maning guru sing sak moten niku sebab kepleset soko alus hijabul isi tapi alus yang penyakit. Nah, niku jadi betul kini nek teng ilmu tarekat amale lelah konek gubah diri ya orang mana ilmu nek pinter gubah diri ya orang mana niki simpulo pahami ing dalam belajar tarekat mampu dekil mau nek betul betul paham ya nek ya paham siap akal le paham asut apa iren hati terti apa ngerti. Tapi nak otak orang tekan jeruk niku lho. Nah, niki sing kula bayangkan oleh hikmat kaya niki men diweruhna ilmune ngoten niku.
Mugi-mugi istiqomah mudawar makdoloban yang ada yang menikahkan amal yakin mati dan oleh kekik tulungan kelompiran terkait. Salawat kuti salam kita kakurangkan kata kukunde Nabi Agung Rasulullah SAW. Dan selalu kita ajar-ajar syafaat di berbeliau di dan kiamat. Wansul datang ilmu singgulupan dan salam-salam berenakan bau lewat lelakone kanjeng Syekh. Kok sama ya dina berakor bulan lapor malah bau dipunaturakan malaikat anak burune jin anak burune manusia anak burune apa itu bau kanjeng Syekh kenapa guru sampai setenggali riwayat malaikat niku wau diaturakan pengertiannya dari burune kenapa muride kami siksa gara-gara takon nang kubur malaikat kongkar nakir takon pengeranmu sama muridnya buatan belajar ilmu tauhid jawabnya itu piang pakai namung Abdul Qadir bolak balik sehingga kami siksa roeh datang rawuh ngadepi maling mongkar nakir sehingga waktu semua tercerita teman nakir maka mongkar nakir itu nyapa kula ning Abdul Qadir. Nah, sing akhire nyentok yen pandi siksa nyoban merusak apa besi anak wal hasil ngantos ditangkap yen muni denyo kaya niku sing akhire boten peduli lapor kali Allah begitu lapor Gusti Allah jawab bener nek boten ngajeni nek kaya-kaya jauh sih kaya kaya tak kabur sebab ilmunya niku nembe tak mulite sehingga dakwah yang ngendikane kanjeng Syekh niku tak kabur padahal boten sebabnya apa sing diakoni dadi mulite kanjeng Syekh niku sing ngelakake tole kowe niku namanya mulit. Nah kenapa bobote mau tekan semua tekan jasem ini nopo guru bela ini nanti tekan semua kan? Sebab jodohnya mereka jasem pun loyale dohiron wabatina. Nah, yang susah nang dunia esyak esing dijaluk itu lukan cabatil. Tapi yang nas kuburan tulis apa? Bapaknya kiai dimampu sedulure orang mampu roh niki kudu paham pengajian teng ilmu tariko jadi yang ngadirin apa yang ngadirin hati ini sehingga si tanggal niku kan jenisir wes sehingga sampai beliau niku nanti yang pantakon masalah apa baik aja kalau muridnya wong muridnya orang ngerti apa takon malingnya apa takon apa dan itu muncul manakib kalau guru dari segala-galanya sehingga termasuk malaikat ditantang katakan apa berarti kan nantang dari umur dari badan jadi pengertian ini keluar boten takabur sudah semacam apa yang tersirat di dalam Al-Quran maupun hadis kunci. Niku sebabnya apa? Kula tugel mawon kula cegah. Sebab bersih hati tingkat makom hati ini ku wis mlebu maring makom hakikat. Jadi kalau wis mlebu ning makom hakikat niku dipun sebut la mudkhala lis syayatin. Wis ora mampu mlebu tembus maring roh iku wong sing wis masuk bakal kelasi prasih hakikat. Sebab apa? Wis netepi persyaratan ketika Allah dawuh paring kita wong sing padha karo iman. Inna dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Ngendikane Gusti Allah ning ati suci, inna dhanni abdi ing sak temene ingsun Allah iku apa kang dadi penyahat gentek mawon iku nggo wong sing wis matur hakikat bukti wujud. Tetapi wa'anama aru ila dakar lan insun Allah iku syaratannya kalau orang sehingga selalu kaya lah
batasan wong sing wa ana ma'ahu lan ingsun Allah sartane wong sing eling lan Allah itu sing jauh dudukan jauh sing sing jauh itu sing lah sing kan wong sing ma'ahu laiku wong sing selalu majin matungai kambutan selalu mundurul ol lah kita ngajak siapapun orangnya bisa seperti itu satu asal tetap bersyarat sing sesuai kalau hadis kutsi wawu jadi duduk tangan boleh kandung janji ini Gusti Allah memang koyok ibu sehingga nekuluh banyak ilmu yang kamu sebatas sampul kulit telah pingin kamu orang bakal nyambung sebab orang tembus. Nah, niku sebab apa? Hingga teori nengongko yang itu sakit teori resik bebas dari semua unsur-unsur anak ikin pun suri yang tidak manik unsur-unsur kotoran-kotoran yang nutup baik yang ketinggal maupun si buatan ketinggal aku semuanya dijamin hati kalau Allah niku bersih dan bulannya dari tingkat orang nafsu nengku dibagi papan nafsu wilayah sifat dari tutup anak wilayah nafsu in dalam ngalang-ngalangi oleh kita tanpa ribat apa? Makom nafsu syariah yaitu wilayah nafsu nenang ala mulki wilayah ciptaan si matono si orang atau diado terus si ngomonoro wilayah oleh nafsu gomaripan kenal marit Allah wilayah wilayah toriho nomor telu ing dalam wilayah sak dubure wis patong ngelak rito lagi wilayah nafsu dipun sebab nafsune alamul ma'rifat wis wilayah palakun ya tekan semontan wis tekan ma'rifat wis wilayah tembus di alam malakun jabarut laut masuk orang peka la mutokola sayatin orang bakal mampu wong iye di depuni setan singgol itu yang dikata Gusti Allah mali sebab Gusti Allah ini Al-Qur'an inna ibadi ya wong sing jalani awulan insun oh ya niku kapan wong Gusti Allah ini lain salaka Gusti Allah terus dawuh lain salaka orang anak kagu sirah sirah setan alaihi musyaitana nguasai setan paling wong ya sing Gusti Allah kawula. Jadi selain salah ka'alaihim sultana setan itu bisa mempengaruhi ini kok sebab bisa ngapengumuman bayonikum setan perlu mu'abes setan Tiongkok, setan Amerika, setan Saudi Arabia semua setan menghuni alam goib yang dimiliki dari setan ini harus pada ngerti ini kita tidak mengerti. Jadi betul setan ini dong di setan itu diwong setan perlu inna ibadi perus itu pun sebab istilah lah untuk olah syayati orang bisa melebu mari bilangnya rawai wong sing mesti apa ini Allah inna ibadi. Nah penjenengan terus ngapun ilmu ini nak kita tahu sebut ini wotet mungkin dibaca pada dahi mubal ini kurang tentu sejeroh sebab apa kau oleh goyong itu enteng kita bisa goyong itu baru memang kita sudah terdorong arah tempat penyakit itu sebab jadi metu soko orang ibadah ibadah awal bengi nuli nuli tapi mau si jidok penyakit yang hati goyong itu apa takabur apa kasut apa macam-macam sing sering kalau singgung penyakit hati yang berbahaya yaitu yang dalam hati nafsu lawamah yang kedua nafsu yang dalam otak disebut kapsul amarah dua unsur ini jenis pernah-pernahnya sing atas salah sijine dimiliki dari wong mau niku iki sing dadi sebab boten disadari bagi kita. Nah yaitu koyo niku dengan faktor oleh pikir niku bisa menghilangkan obatnya mana-mana sebab apa inna hadihil kalimat insya kemana ini hilang kalimat ikut
litak simuli dakirina buka mari wong sing pikir hijab diwali nanti dengan cara pikir bisa terbuka artinya untuk litas piyati nukusihim watas piyati kurubihim dikir ini ibarat obat obat istilah yang menambahnya sisi penyakit penyakit yang ada jadi kita boleh kalimat peribah kalimat peribah menambahnya tersepek aja tapi kulu inggal sakinat kulu syaitin sekolah wa sekolah kebantir itu setiap sesuatu dawe habis ini enten alat sikoh bersiakan bersiakan yang hati kalimat peribah itu nah kok aja saya nanti koyon itu sebuah persik tempus sampai oleh si hati kayak kasat lah kapotoran sampai nongin mafud bisa dilihat sebab beliau semacam itu tutup sebab kakak kufri sebab ngaturan dan kabar Quran si dawo koyon itu apa perkara ini apa sih sepono abunya sebab Allah cerita itu dunia tak kabur tapi cerita karunia Allah yang diberikan kepadanya. Jadi aja salah paham aja. Yen kula panjenengan mireng wonten kitab manaqib bagi wong sing durung nyantah niku kadang-kadang tersirat. Orang keral dua, orang nak dua, ini malah ngajar. Nyalah-nyalah malah ini. Dan milo saking ngajar oleh kula panjenengan mau mengambil kesimpulan apa pun di mana mulai kajian saya tak orang kajian saya itu rasul kok kajian saya itu nabi aulia kapan aulia standar dia apa Allah dina menubuhkan moyang takun si jiwa mau si dohiman lorone takwa standar aulia itu lebih dipaham baca tadi lah dua apa sih kayak macam itu wong dikasih demi Allah aulia kan makanya wong sing dikasihi jadi pun kalau ada makhluk siji wong sing dibenci loro le wong sing dimelasi lah nyaman ini di si dimelasi apa si dibenci ini Allah oh pertanyaan ini kulo panjenengan kudu paham si dikhawatir roh kulo panjenengan gara-gara penyakit hati justru malah dibenci penjenengan doa sebab soko betine Quran memberikan ilmu cara sampai dibuat oleh golongan termasuk satu hari satu malam yang wajib itu minta jangan terjadi penyakit yang dibenci oleh Allah niki orang kurang sing ditulas sing kudu diwaca nah surat Al-Fatihah wairil maghdubi alaihim waladdallin niku surat Fatihah ayat sing nuduna makna ampun panjenengan paring dhateng kula sing perkawis-perkawis kula wau dadosaken panjenengan selip gedhe waktu dibetuli waladdallin lan wong sing bisa sarakan niki perkara loro sing oleh kula panjenengan dicayok paring Allah setia sholat padahal sholat setidak sewenge pintu tulas wajib ropa kate pintu tulas wajib duhur pakar ropa kate berarti pakai hai pimpah isya papat asar papat berarti papat pintu rolas pakai hai subuh loro berarti 14 maghrib telu berarti pintu tulas wajib wajib orang menghadiahnya antara lain jaduk tuluk bagi Gusti Allah sampun matas kolosin jadi sebab murid dibentuli penjara ini satu faktor ruhannya begitu tuh susah seseorang ketika hidupnya dibenci oleh Allah mulanya ajaran ilmu ini Quran sih diatur akhirnya ini Allah mari kita lewat kajian Nabi itu dana dimacah pakai hara yang pendek dimana secara hakikat begitu intinya di dalam surat minta kulupan nasirotol ladina anamta alaihim ya Allah pasti kulo nyawa dibuat paling dalam si cicak itu betul betul remnya betul perkara remnya dan aku berat
jaluk supaya jadi wong sing dipun paringi dening Allah makna kake-kake selalu kurupan berbukti banget dari Allah yang isinya patika intinya kurupan dengan sampai kekhawatiran sampai saya baca bismillah nanti tekan alhamdulillah sakit husir nanti kita ayat sampai wong sebayang ayatnya kurang saji baik buatan sah patekaan juga hitung ayat kurang sah ayat baik bisa sakit oleh ajaran yang begitu penting mengandung makna syariat hakikat syariat sebagai pelengkap di dalam ilmu nebong sholat hakikat yang berupa dengan ngerti wow, ini nasiratul mustaqim ya Allah Gusti kula nyuwun dipun paringi dalan ingkang jejeg. Mboten men samesol, mboten men yang bayi dalane lurus mari kawula lila. Pun, sawise kaliyan niku siratul ladina an'amta atus dalan sing sampun paringaken dhateng an'amta alaihim. Sing sampun panjenengan paringaken pinten-pinten kenikmatan dhateng nggih mari kok akeh. Sinten para anbiya? Para Rasul, para Aulia, para kaum Solihin, niki si penjelingan paringaken kula supados kaya niku. Dan ini kanji. Jadi ini kurung panjenengan kula dinamu kulite, tapi biasa sebaya. Niki kehebat dan makom si sebab ini oleh kurung panjenengan bersyukur kok artinya dibuka. Lah sami saya dibuka penjelingan di atas. Ate di sana, wis ketemu karo guru, sawise niku. Lah iki mulane kudune bener-bener nang waktu sing oleh guru panjenengan santai. Gone tepi elpo nek iki menjae dadi hebat. Hebat banget saking Allah. Kaya niku dudu hebat apa? Aja salah paham. Nah, sing kaya niku wau wonten setunggaling manatik ngantos semonten. Nah, mulanya main korban dengan dispoto menakal KPAD aja remaja pangani malah diamalin lah. Ya, mengukapnya diamalin nabi orang nanti kemudian bisa kesasar gitu. Ya, sebab kan dosa kita Ustaz diwali bagi prokoli wali ini kok apa mana guru dan diwali itu jadinya apa atau yang itu Ustaz diwali dicopot pangkat kewalian ini terkitab manatik pintar pun wong sing dadi wali ya tapi akhirnya dipecat ayo kalian buatan sampai yang semacam manatik ya pegang pintung doso pintung pulu wong zaman ini kan jenseh niku wali tapi yang memikir pangkatnya dan wali ini dicopot anak rekan-rekan, anca-anca wali saking belasih doa bener istighosa bener buat ini kok? Iya pinter ulang mana ini? Bagus ya tapi iya ini kok mau dirawat sangat mikir iya anak wali si jimna doa makna yang menentang berarti nyamuk wali apa jutus ya? Wali apa? Wali agar wali Allah itu berperoleh dan nyokok agar wali Allah diperoleh pangkatnya sih gitu wali akhirnya preman ya apa ya gue lah yang wis wali diperoleh pangkat wali ini berarti mau biasa dan mau biasa diperoleh badai jadi ini apa aku ini kok ini disitulah sanggup supaya hati-hati aja remehkan kita bersyukur mawar alhamdulillah mulai terus beri pepen hasil kaya kandil sekolah oh mati tua mati orang pinter-pinter orang salah kok oh turun bertahir turun anak usia orang aja nyerah ini kok paham nih iya kan jadi soal dulu kayak anjing saya orang apa yang utang pikirannya dibawa di sini apa kalian sebab jadi ibu teman nanti nyampe
faida jadda fi sulukihi. Siapa wong sing temen memang kudu perkara tentu. Temen niku marapat syarat. Sehingga untuk bisa itu tidak ada syarat. Anane wong temen kaya niku banget iki. Nggih. Syarat sing temen faida jadda orang niku kudu bisa kaya kan seorang. Ya kudu paham darane dhewe sih. Jadi agar wis teman pemisahan kelas ruangan ngomong teman. Wah, perlu lebih paham kebuka iya ya. Jadi agar menenangkan anak gawoh, orang tuju kaya kaya, tapi orang teman tak tetap sangat. Tapi yang anak gawoh, kok teman belum bisa kaya itu turek, kembali bukatis. Guru Allah wa ilam takun wa Allah ma'aman. Nah, ini udah saya habis. Kurma Allah itu mungkin kaya kanjir, saya kaya itu. Ayat kita, ya dulu bisa kaya apa no. Kalau dia ya kaya uang sengen, kaya apa no. Tapi kalau teman punya ini lebih pintar, ya harus kepaya usaha apa? Yang gue buat ini, dia mau sih jauh, ada uang berobok, sih ini mau ramah, jasa ini gak kaya apa itu. Yang gue buat ini, ini kita yang gue tidak apa, hebatnya itu. Jadi yang misalnya, wow. Nah masalah bikin kalimana duit tak boleh terus berjuang ngajinya aja mandel temannya sih terus. Yang mana jaminan? Ini hadisnya wow. Fa'illam takun. Namun takun memang orang bisa. Memang dulu bisa. Ancamannya orang bisa. Dulu bisa. Fa'illam takun. Namun takun memang orang bisa. Namun orang bisa. Maka yang disebutkan oleh kufur ma'allah wa'ilam dakumah ma'aman sarkan emong sehingga nama Allah ini ada sokong sebarang bisa kaya Allah emong tak tahu artinya apa? Ya itu bisa ini lembur ini kaya itu kapan mau ngerti lembur ini itu aja reka-reka kira-kira kita dari hari nanti berjalan kalau aja reka-reka. Niko, jadi kulo gambaran tentang kita binti kubau mendikan nih faidah janda bisuruki nali kane wong teman ing dalam kore korbanan tambah tinggil kayak niko. Wadah bakar irsyadi manut nali petunjuk ilmu sih dibalikkan apa ilmu yang guru kita dasarnya mereka bersudut sebab karena ngaku ini tak yai ini aku ngomong nyoba orang ngaji suara apa nyoba ini aku bilang sirul asrof sirul asrof itu duduk petunjuk amalia yang tau rekod yang amalia yang tau rekod ini aku spesifik nopo si jatuh ke guru siji kita beukutul cuman ini amalia yang tau rekod kita nah orang disebut primen pilih jahat siapa sempat tahu rekod ini ya ya apa tuh norming lagi pun nanti kelihatan terus praktek oleh ngamal ubud dia setiap hari ini kulah kitab ibadah ketunjuknya nama nostabu hari satu malam terus di bidang masalah akhlak apa nanggit simple sih kita pake orang lain saya ini banyak yang diterjemahkan niku ada akhlak berkalima si menyangkut ilmu menyangkut ilmu nengasowo niku wujud contoh si nanti wedan lah ilmu si diberikan mari kita niku kita berpegangannya mereka kusudul jadi contoh si pula turakan niku nak terpresek ilmu kadang-kadang permasalahan sepeda orang terus menampilkan kita niku di Tuhan mari kaya korekor teori kaya itu ya nak apa namanya kamu sudur kunci satu sepe bukan pinter dengan syarat wow warga bahwa Isa disaiki wabang marfi pikir rohbihi temen himai gede oleh pikir mari kusya Allah jadi ini dicekeli jadi kasih-kasih rasa orang kamu ngomong-ngomong itu lah
Lah saiki kok mbok padiran kok semasa serul pasoran iku bagian daripada ilmu ramen kamu sudut sing menyangkut rohani ilmu tariko bagian ya niku jadi boten kenging nek kula bangun niki cara pokoknya sing kelep kan ngowo-ngowo jadi di jalan yang kita bertamu sudut niku operasional ramen yang tariko maupun etika di dalam amalia oleh yang lakonnya kita mengalami diwaca tapi aja sebatas pengertian terjemah rohaninya niku nek ustoyo niku wawu maka penjenengan emur ya. Jadi nek kuduk panjang kita be apa anong sing minta usu kita be cilik roh jus tapi makna hakikatnya masya Allah jadi men men berubah dengan memahami niku wawu sebab kanjeng saya maksud datang masalah makobat keluar kok semuanya tinggi sebab kuncinya mau pikir lainnya standarnya dengan apa kalau mau patuh gue yang menjauh saya kalau sering ngomong aja ngomong kayak gue melemahkan salah satu unsur sifat kekuasaan Allah mari siapa gue bisa main itu lu bisa main enteng ngomong kayak gue berarti melemahkan unsur sifat dari cara nakai mutasawuf namanya istighfar wong sing enak yang istighfar lebih atas nyajar nah namanya istighfar nolak sebab ada unsur sing namanya istighfar niku ngenengnak remenak niku dilarang oleh kotorik bahasa omongan sing penasane biasa tapi niku nyajar nah termasuk ngomong niku bayangkan, dan dia pernah sadar lagi dengan kuasa cintu dulu apa? Bayangkan dulu dan bila betul kayaknya siapapun orangnya di dalam hal ilmu pikir ada dua sasaran untuk menyelamatkan tauhid termasuk sifat jamali Allah kemudian menyelamatkan syariat apa yang tersirat dalam Al-Quran maupun hadis untuk kebuka sebab wau kanjeng Syekh kok kaya niku memiliki sebab siji napa sing diaturaken dening kanjeng Nabi apa wujude wong pikir niku dadi sebab innal kulli syai'in sipola wa thiqala fil qalbi dzikrullah pikir pada Allah membersihkan hadis dengan pembersihan hati yang begitu jernih dimiliki oleh kanjeng Syekh si wau ngantos Allah taala ketika janjine inna hadi ibadi inna ada ibadi laisa laka alaihi sultana isa kemai ikilah karulan isul orang anak kata siro sekat muasai wong iye niki para kompas ini nong ahli toriko niki misalam aku sekat sebab wis masuk atak balik hakikat jadi wis dimungna sekat wis terbuka niku jadi ketubaran kare wapun aneh wis koyok niku. Nah, mulai belajar oleh perubahan memahami ilmu orang sebatas terjemahan ruhnya yang disebut menurut dari hadis ilmu itu setiap ayat mengandung dua pengertian kullu ayatin dhahiratun wa batinatun setiap ayat itu makna syar'i syariat luwat cara bahasane niku dhahir makna hakikat batin asrar rahasia Allah yang tidak mampu seseorang setiap orang tidak bisa kecuali orang yang mampu menangkap sinyal lewat mubasyatun apa kecerdasan nah kita janjinya agar wa matur kula bersyukur sebab pirang-pirang wong sing ya macam-macam alasannya ini itu sehingga waktu turun dah kalau pada masih ketarik apa masalah Allah satu lisa bahwa ada nuri tidak bisa kau wongis itu buka hati ini jadi itu si Allah iku wong tentang Islam wong mau dimarini dari Allah nur cahaya ditarik ini gimana nih sebab wong ditarik ini ku sinarik hakikatnya Allah hakikat syariatnya mursi zaman kanjeng Nabi hakikat sinalkin Allah syariatnya kanjeng Nabi
mari para sahabat niki nek ngulatur-atur serikat singgung sebab para sahabat kelahan ya Rasulullah niki kula kaya niki bersyukur tapi kula tak sekuatir lah nek panjenengan sedo mriku. Sahabat saat itu sudah memikirkan ya itu kan Rasul lagi umat-umat sahabat saya kan jangan bisa dia berimek ini terus dirasakan para sahabat muncul terus kita ajak pakai kayak itu dan sehingga ini akhirnya dari nanti di nanti amat tetap liman roka man roka man roka man roka ini yang mulanya jalan berkursi dan toriko ini orang kaya syariah harus sehun syariun waktu nun syariun waktu tapi yang syariah balilek wow ya dibuat sebar balihu ane walau ayat yang namanya syariah balilek corok hadis koten sampaikan pada orang lain walaupun saya artinya kemampuannya pun saya oh ya ibu tapi ngerti di dalam perangkat ya orang dari ukuran sebab apa izinnya guru tapi yang syariat boleh kasar ngerti ayat yang Allah hadis sampaikan pada orang tapi yang masalah makin pikir buatan bisa sebab apa kalimat baiklah niku iman alamul iman ciri daripada tauhid nikulah kalimat baiklah niku yang memberikan langsung apa mulanya diisi mulanya tertulangnya apa masalah Allah saudara-saudara orangnya yang dibuka pintu Islam orang itu akan dikirim oleh Allah kalimat itu masuk soya niku niku lah antara lain hingga niku lupakan kau ningali ilmu nek kita temen-temen sudur lupakan bersyukur kantun si jitok si lupakan kutuh ini wow yang orang bisa bocen, ya, primer, ya ini ikannya apa jari sih? Apa jari sih bawah? Bocen, no. Apa ini bu? Milo, niki, kita belajar sih di bocen ini apa sih dimaksud? Tunggalannya pikir, pikir niku menisur dari musul sebab Imam Ghazali dawo. Ini ngapa sopi ya, di kalau kita lanjut minum musul ini. Spesifik namanya Mutaliko niku sih jadi sebuah rahasia yang Pak Ghazali disampaikan di kami niku apa? Siji bina ini ilmu berbintau di orang cukup tapi nanggungnya roh ilmu sana tapi orang si galak-galak ilmu ini duwe terus orang yang kak orang jadi mulanya sampai si ilmu ini anak bintau di roh rasa artinya yang aktif kita fisiknya tak boten. Ustaz sebayang yang sebayang saya yang kami sebintar si juru pintar juru ini roh kaya niku juru ini yang jauh kami sebintar nah niku kabar aktivitas bentuk ibadah niku ada dua unsur yang harus diperhatikan kita unsur lahir unsur batin. Nah, dengan cara memahami itu bisa melaksanakan segala aktivitas ibadah manakala orang ada iman. Cara bahasa hukumnya seperti itu. Ketika tidak ada iman, orang bisa. Mulai prinsip yang pertama iman. Sami si anak imannya, primer dan imannya anak. Kita ya. Yang tak utang orang bisa. Walaupun ini kuliah sebelah situ. Sampai senang semua. Tapi, berbeda bareng tapi orang hijau ya ya arahnya kumpul mulai yang apa kumpul ya pada sebenarnya tapi karena mengisi jika langka hijau ngatas silbat kalau kumpul maka tidak saya walaupun senang sebab senang itu tutup sangka dalam mengajar rukun itu tumbuh sebagian daripada untuk mencapai ajak waktu itu antara lain yang menunjang kayak gue mulanya harus si koyor itu butuh dipahami mulanya kita akan mau kulo pandangan sering kalau terakan untuk bersyukur untuk buka hati ini itu langsung supaya benar-benar dipun cepongin kok yang wis dipun is
sisi terapai atau jari wabu dengan cara subuh-subuh jaga ya bau lambo jari ketiga nek walhal perbuatan sawise perbuatan menjadikan wakaf dan supaya jadi kelakuan dan mugo-mugo kelakuan hikmatnya golongan dengan dari wakaf ampun atas ia cacak-cacakan sambil lalu aja insya Allah nopo mawon sing tersirat nonton kita petunjuknya pengasah baik kita bertamu sudur sing saran-saran monggo berpandang berjuang hati ini membisa nopo sing diatur ke pengasah banong bau ingin bahagia dunia akhirat bisa berhasil kan banyak itu teori ini dia orang tak bisa diajak. Orang kau sekurang itu. Jadi insya Allah mugi-mugi saran-saran nyuwun mari Gusti Allah kanthi doa kula wau muga-muga kebahagiaan yang kita inginkan lewat wasilah kali guru lantaran hikmat Allah ijabai Allah. Wallahi wa fiqh lakamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.